calon Presiden Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya di Provinsi Riau. Diberitakan sebelumnya, Capres Anies Baswedan berkampanye di Aceh pada Sabtu pagi tadi. Kampanye Anies Baswedan berlangsung di Dumai, Bengkalis, tepatnya di Bukit Gelanggang Kota Dumai. Teriakan Anies Presiden menggema dari ribuan pendukungnya. Dalam video tampak Anies menyampaikan pidato politiknya. Sabtu sore hari berdempat di Dumai Riau. Kita semua berkumpul di sini. Yang berkumpul bukanlah orang-orang yang datang karena dibayar. Yang berkumpul adalah orang-orang yang datang karena merasa ini perjuangan untuk keadilan. Yang datang ke sini adalah orang-orang yang menginginkan perubahan untuk Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Bukan adil dan makmur untuk sebagian. Hari ini kita menyaksikan